Kita nak tunjuk 5 perkara penting sebelum owner rumah nak pasang auto gate. Perkara yang pertama, owner rumah dia kena kenal pagar ni, sama ada macam yang ni dia panggil pagar swing. Maknanya dia buka, dia tutup gitulah, ataupun yang folding dia daripada tengah ni dia boleh lipat ke tepi kiri kanan. Besar lagi dia yang panggil sliding, macam sliding door lah. Biasa hujung ni dia tolak buka gitu. Kedua, kena kenal pagar ni diperbuat daripada gapo bahaya. Macam yang ni besi ataupun stainless steel. Okey, dan yang ketiga, kena tahu wiring daripada dalam rumah. Contohnya ni, wiring daripada dalam rumah ada ke dok mari ke di pagar ni yang dah disediakan. Yang mesti ada minimum ada neck cable lah, 3 daripada DB live neutral earth dan 3 lagi untuk switch. Okey, dan ni pagar untuk belah kanan. Dan yang belah kiri mesti ada juga wayar belah kiri 2 rak daripada sini pergi ke sini. Maknanya akan jadi 8 kabel lah yang tersedia. Hanya installer mari pasir saja. Dan yang keempat, kena tengok saiz tiang pagar ni. Okey, untuk pasir auto gate dia mesti ada ruang sini untuk kita lekat ke dia punya telinga arm dia tu lah. Okey, ni yang sebelah kanan dan yang ni sebelah kiri. Maknanya dia ada space dekat sini. Dia tak boleh pakai model yang pakai motor besar. Dia tak boleh kalau tiang besar ni. Okey. Dan kita kena check juga tiang ni sama ada kosong ataupun ada isi. Sebab untuk ikat arm dia tu dia mesti ada isi lah. Kalau tidak dia kena modify besi untuk lekatkan pada tiang ni. Dan yang terakhir yang paling penting sekali, kena tengok keadaan pagar ni. Sama ada bila tutup ni, dia mesti smooth je nak, nah, macam ni eh. Kita nak buka, nak tutup, maknanya telinga dia ni, dia punya telinga dia ni, dia smooth. Kita tak say pagar ni ada masalah, nanti dia boleh cepat merosok ke motor sebab dia bagi beber teruk. Okay, ni macam ni bila tutup, okay, dia duduk dalam keadaan normal, maknanya dia lurus dan dia tak ada masalah. Jadi insyaAllah rumah ni boleh untuk kita pasir auto gate, tak ada masalah. Cuma kita kena tarik wayar daripada dalam rumah.